Latihan industri LI banyak memberi manfaat kepada pelajar institusi pengajian tinggi sama ada universiti awam maupun swasta. Ia dilihat sebagai satu inisiatif memperkasa pelajar dalam kompetisi yang diperlukan di samping melahirkan pekerja berkualiti bertaraf antarabangsa. Latihan industri adalah satu latihan untuk menguji ketahanan fizikal dan mental apabila berdepan dengan struktur kerja serta gelagat organisasi. Tak sampai dalam industri media ni sebabkan saya lah sebagai wartawan perlu banyak buat homework, perlu banyak buat research, jangan malas, rajin bertanya. Untuk mendatang ni perlu melengkapkan diri tu dengan ilmu yang secukupnya. For me, ilmu yang secukupnya tu ialah bukan sahaja ilmu yang dipelajari di fakulti tetapi juga di sewaktu di latihan industri. Graduan yang cemerlang dengan ijazah dan diploma semata-mata tidak menjamin peluang kerjaya yang hebat melainkan berkebolehan tinggi dalam bidang yang dipilih. Justeru, melalui latihan industri, sekurang-kurangnya ia membantu penuntut menerima input berguna dalam bidang berkaitan lebih awal sebelum memulakan kerjaya tetap. Cabaran kerjaya hari ini juga menjadikan latihan industri kekal relevan sekaligus mempertingkatkan kebolehpasaran graduan masa kini. Dia hanyalah untuk membuka mata kita untuk kita mengenal apa itu industri dan belajar tentang sebesar. Kriteria yang serba boleh serta dinamik menjadi ukuran kepada pelajar dalam merebut peluang dalam bidang masing-masing. Belakang parang jika diasah lagi kan tajam, jika usaha pastinya kejayaan akan dikecapi. Saya Faizatul Adilah A. Sabri melaporkan untuk MCTV UiTM Rembau.